Assalamualaikum, salam sehat bro. Saya akan membahas kenapa potensiometer dipasang seri seperti ini. Oke, yang pertama yang kalian perhatikan bila kalian ingin memasang seri potensiometer model ini, agar diputar ke kanan resistansinya bertambah besar, maka yang digabung pin tengah dan pin ujung kiri seperti ini yang digabung. Jadi ini bila diputar ke kanan nilainya akan lebih besar, diputar ke kiri akan nol. Oke, kemudian untuk apa dipasang seri? Contohnya yang sudah saya buat video sebelumnya, yaitu bila kita ingin mengganti potensio seperti ini pada modul step down. Misal ini nilainya 10 kilo. Jadi kalian harus pasang secara seri nilainya 10 kilo. Dan di bawah 10 kilo, yang paling bagus nilainya 10 kilo dan 1 kilo karena yang umum saja yang kita gunakan. Kemudian ada yang bertanya, bila dipasang seri dengan nilai 10 kilo sama, tentunya percuma. Jadi lebih baik pasang satu kalau kalian tidak memilikinya. Jadi kalau ingin seri, cari yang minimum di bawah yang aslinya. Jadi bila 10 kilo, kalian seri antara 10 kilo 5 kilo, 10 kilo 1 kilo, tapi yang paling bagus 10 kilo 1 kilo. Tujuannya apa seri? Nanti kita sambil praktek saja biar terlihat jelas. Oke, mudah-mudahan sementara ini kalian paham. Kita praktek saja yang banyak pertanyakan. Oke, ini modul yang satu potensiometer. Ini aslinya potensiometer, kemudian saya tambah potensiometer. Ini nilainya 50 kilo, kemudian saya tambah 1 kilo. Ingat, berapa saja bisa, tapi yang paling bagus cari yang paling kecil. Oke, saya nyalakan. Kalian lihat, ini saya paling perkecil. Kalian perhatikan, misal kita ingin merubah ini menjadi tegangan 12 volt, maka kita atur tegangan 12 volt. Kalian perhatikan, susah sekali untuk mendapatkan 12 volt. Itu fungsinya kenapa dipasang seri, agar mudah mengatur tegangannya. Oke, karena ini paling kecil, saya set di 11,7 dulu dengan potensiometer aslinya. Maka untuk menjadi 12, ini saya putar. Kalian lihat, hampir 12 tepat, ya 12 tepat. Oke, sekarang kita akan mengatur tegangan di 15. Kita coba, ini saya coba perbesar saja. Kemudian saya atur di 15, kalian lihat 15. Dia akan terlalu peka sekali karena ini saya set paling besar. Jadi kita set saja di 15 lebih, dan agar pas di 15 kita atur yang potensiometer tambahan, ya seperti ini, hampir pas 15 volt. Jadi fungsi menambah secara seri resistor tambahan pada modul adalah untuk mempermudah pengaturan tegangan yang kita atur. Paham ya bro? Oke bro, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.